Mengpuluh-puluh imah warga di Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, raruksak parna tepi ka meusan alatan panarajang hujan gede jeung angin anu ngagelebug. Karereana, anu raruksakna teh nyata bagian hateup imah warga anu katebak ku angin. Dina emprona, meh 80-an imah warga di eta lelewek burak-rakan alatan katarajang angin anu ngagelebug. Hujan gede anu dibarung ku angin anu ngagelebug narajang paimahan warga di Kampung Kerenceng, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Taya korban jiwa dineta kajadian. Antukna meh 85 warga di eta lelewek raruksak meusan tepi ka parna. Karereanana nu ruksakna teh dina bagian hateup imah dumeh katebak ku angin anu ngagelebug. Samalah salah saji imah warga rata jeung taneuh ukur nyesakeun runtukna wangunan turta pakakasna wungkul. Jeung salah seorang warga hujan gede anu dibarung ku angin anu ngagelebug karendapan poe Jumaah pas sore tepi ka kapeutingnakeun 8 Desember 2023. Jam berapa itu? Jam 2 lebih lah. Itu anginnya gede banget, Pak. Bukannya gede lagi, berputar anginnya. Dari arah mana sih? Dari bolak-balik anginnya dari sini, dari sini beradu jadi berputar di sini, itu juga habis, ini juga ke bawah. Gitu. Ini satu rumah ke bawah gitu? Ah, satu rumah ini habis, cuman naik ke rumah itu, ya barang-barangnya pada terbang. Banyak Pak rumah yang rusak Pak? Kalau di sini cuman ini, itu, tiga, ini belakangnya habis. Sajuruh ningkitu Kepala Desa Bojong Malaka Dedi Darmawan ngeceskin pihakna masih ngadata imah anu ruksak. Engkena data anu valid dipiharep mampu ditindak lanjut ku pemerintah daerah patali jeung pamasrahan waragad bantuan keur ngomean imah. Ya, untuk data sementara sampai pagi ini sekitar 90 rumah yang terdampak akibat hujan angin kemarin. Yang parah ada berapa rumah? Ya, paling yang parah paling 10%an lah. Yang kebanyakan ringan sedang, rata-rata dikerusakan di atap genteng, asbes, pelapon rumah, itu rata-rata yang terkena dampak angin. Kukituna warga diperdih salwasna waspada, dume hawa ekstrem masih bakal karandapan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.